Ya, kemarin itu ada kejadian bahwa anggota kita dibacok oleh tersangka atas nama Wiwin. Jadi kronologisnya adalah Wiwin dan anggota ini memang sudah kenal. Cuma Wiwin ini terkenal di lingkungannya, suka mabuk dan juga Indonesia. Pada saat itu anggota yang melacakan PAM di Tepus pulang untuk ganti baju, menegur saudara Wiwin bahwa dia mabuk, teriak-teriak dengan parah. Setelah ditegur, anggota ini ngobrol sama temannya, tiba-tiba dibacok dari belakang oleh Wiwin ini. Kemudian anggota kita bawa rumah sakit, kemudian Wiwin kita amankan di Satreskrim Polres Pengadilan. Dia kan pasal penganiayaan, ancaman hukumnya 2 tahun 8 bulan.